Larissa Chow kedapatan curhat kehilangan saat sang anak dijemput mantan suaminya, Alvin Faiz. Ia menuliskan curhatan tersebut di platform Instagram. Mantan istri Alvin Faiz ini mengatakan pertama kali berpisah dengan anaknya, Muhammad Yusuf Alvin Ramadan. Lantas, seperti apa curhatan Larissa Chow? Larissa Chow kedapatan menuliskan curhat kehilangan di platform Instagram. Ia menulis curhatan tersebut mengenai anaknya, Muhammad Yusuf Alvin Ramadan. Wanita berusia 25 tahun ini mengatakan bahwa sang anak akan dijemput mantan suaminya, Alvin Faiz, pergi. Ia pun merasa kehilangan sebab tidak pernah berpisah sehari pun kecuali saat Larissa Chow sedang sakit dan harus menginap di rumah sakit. Selama ini gak pernah pisah sama Yusuf satu hari pun kecuali waktu aku sakit beberapa kali dan masuk RS dan malam ini gak akan bobo sama aku karena abinya mau berangkat ke sini nengok Yusuf. Tulis Larissa Chow dilansir dari Instagram @larissaku yang diunggah tanggal 23 Agustus tahun 2021. Momen perpisahan dengan anaknya ini membuat Larissa Chow merasakan rindu yang amat sangat. Ia juga menulis pesan kepada anaknya agar bersikap baik kepada ayahnya, Alvin Faiz. Baik-baik ya anak, gemes sama Abi. Mama pasti kangen banget, sambungnya. Di sisi lain, Larissa Chow kemudian mengunggah video Denny Sumargo bersama Valerie Thomas di Instagram story-nya saat membahas tentang tipe pria yang membuat nyaman. Valerie pun menjawab semuanya berasal dari karakternya. Wanita berusia 22 tahun itu mengatakan tipe pria yang membuat nyaman itu harus bisa memotivasi pasangan satu sama lain. Kamu ingin seseorang yang memiliki ikatan emosional bersama kamu. Kamu ingin seseorang yang bisa mendorong dan memotivasi. Itu yang kamu mau, tutur Valerie dalam Instagram story Larissa Chow. Diketahui, Larissa Chow dan Alvin Faiz resmi bercerai pada tanggal 16 Juni tahun 2021. Kini, Alvin Faiz sudah menikah lagi dengan Henny Rahman pada tanggal 14 Agustus tahun 2021.